bukan sebuah prestasi saya, tetapi menegaskan keterpilihan Tuhan. Tuhan yang menentukan, yang memilih, memanggil, menetapkan saya. Dengan peristiwa-peristiwa ini menegaskan peranan Tuhan itu lebih kuat bagi saya. Karena itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mengambil bagian dalam perjalanan panggilan saya. Saya bisa sapa juga dengan penuh hormat dan kasih kakak-kakak saya waktu di seminari, kakak Aden dan Soat. Bagaimanapun berkat jasa mereka juga, berkat jasa mereka maka saya bisa lulus, bisa bertahan. Karena katakanlah ada yang di atas yang menjadi pengayom, sumber untuk saya adik yang menjalani panggilan ini. Juga kepada kaum keluarga, ibu dan lain, di mana waktu saya SMP kelas 1 dan 2 tinggal di Hebon bersama mereka, begitu banyak pelajaran bermakna yang saya peroleh dari tempat itu. Juga kepada Anda semua yang saya tahu ketika masih di Pineleng sudah selalu didoakan di sini, di gereja ini. Katanya tiap pastor datang misa selalu ada intensi untuk saya. Terima kasih untuk Pastor Rofi. Juga masih menarik ya. Thank you.
kebenaran ditugnus nalirani Petrus Erlon Refra Indir wama tenan lai nisiksikat wama ilmlap ilwalop nilalang uherna ugnus o kamtalag afasisian satru amar isut pinakit inlak na rombongan ugni ini agam dataha bisare kafakarot na dad intut nauhan harnasuin naksofu u nin Melbourne rat duwangi talak afasisian erian tay bisa. Ucapan selamat datang yang kedua kepada Keuskupan Amboi, kepada Bapak Ketua Majelis Jemaat Obat Biasa Kedua, berkata untuk memberikan tanda selamat datang di sini. Maka kita sama-sama akan menyaksikan tarian yang akan disampaikan oleh anak-anak SMA Negeri 2 Pinsan. Na bai,
Rumah ini tempat kelahiran ibunya, Bapak Ibu. Rumah ini membesarkan ibu terkasih ini. Ia dilahirkan di keluarga Protestan dan akhirnya mendapatkan jodoh di Katolik. Itulah kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah keluarga ini. Silakan masuk dan menerima prosesi adat yang dilakukan oleh keluarga Sungai Kubu. Lode bumi simbuk kurana melahayan warin tutut na ayah lima bukturana set masker mau tekel balat nar kerwi tepat yakil tobra rototop her naya birlar baba bir seso yana bububa si leria intah kerjawa in ai morangam nhobe ani rombongan turan bupati nhoba ni jajaran besar lirahannya do elgeni dan terus roa putrian Herna simbung tuan na elkena sisket besa. Entah lauk berat aleman na setru mar bina kran besa po. Harbaan ho benol malit. No tafa besa tintut na wahanan har na suin. Simbung tuan be. Amna ya arbit buba. Nan na rinin lauk ya berat aleman besa. Eno ke. Budaya adat Kei harus dilestarikan dan dikembangkan. Dan karena itu, budaya ini harus tetap kita jalani di sepanjang sejarah-sejarah kehidupan ini. Kami mohon kesediaan yang terhormat Pak Bupati Maluku Tenggara bersama rombongan untuk sesaat kita menanti dalam proses adat selanjutnya di dalam buruh. Untuk pengumpulan.